Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Pat 5. Di Pat 5 ini ada truk. Ini warnanya biru dongker ya, biru dongker Lembayung. Ini Lembayung ya, bukan ini Lembayungnya ini warna ungu. Ungu sama ungu apa merah? Oh, merah karena karpetnya merah, guys. Ini Mitsubishi bagian depan pakai body kit yang ya agak umum. Bagian atas terus ini ya, ini juga udah umum juga. Ini pakai velg kaleng standar, cuma di chrome ya. Ini simple lagi, saya suka. Ini mungkin buat yang ke atas ya, narik ke atas ya. Sini guys, bagian belakang, bagian belakang juga sama, enggak sini mas, bagian belakang juga sama ya, enggak terlalu banyak stiker. Stiker juga cuma ada di sini nih, nama channel orangnya nih, Junda channel. Belakang juga pakai body kit yang pada umumnya juga. Nah, ini ada truk warna hijau Tosca, pakai sami-sami cutting ya, cutting stiker healing stay can sian truk. Ini mas, ini pakai velg apa ini? Tim truk. Saya nggak tahu karena saya bukan ahli di bidang truk. Mungkin itu tambahan ya. Sini mas. Di bagian. Oh ini stiker ini bukan cat ini. Yang jelas untuk memotif truk seperti ini di atas 50-an ya, atas 50 jutaan. Terus kita ke sini. Nah. Ini pink semua ini, guys. Simple sih. Warna pinknya juga pink Lembayung ya. Bukan bunglon. Ini yang lagi tren ini. Kalau truk pakai cutting yang hologram. Bagian interior ada apa ya? Itu apa itu ya? Kipas apa salon? Sound system. Gede sekali ya guys.
itu nyala itu. Itu bagian atapnya nyala ya guys. Ada LCD-nya juga. Ada three way. Kita ke bagian samping. Ini pakai karosari karya sahabat. Pakai karya sahabat. Itu dipakai stiker hologram juga. Terus dibalut stiker putih ya, itu mungkin asap-asapnya itu. Bagian belakang sama ya guys. Bagian belakang sama kayak pada umumnya truk. Nah, kita ke sini guys. Ini ada warna ungu. Ungu muda ini. Sayur. Sayur balap. Oh, ini tukang sayur ini guys. Karya sahabat juga. Ini oh ini punya karya sahabat juga. Oh iya. Bagian interior kita lihat, Mas. Interior enggak terlalu ekstrim. Cuma ganti kulit bagian jok, bagian dashboard tetap ori. Nyuk toh ibu sayur balap. Oh ini ada nomornya ini, nomor karoserinya ini. Karya sahabat 0822 9024 0654. Ini ada pink lagi ya. Cuma ini warna pinknya lebih agak gelap dari pink yang tadi. Ruang kerja pilot 18 plus. Ini agak beda ini ya. Ini bagian bumper depannya agak beda, agak lebih besar. Oh sama ting, sama ting. Ini buat kayaknya sih ini buat muatan ayam ya, ayam sayur. Bagian interior, oh ya sama tadi udah dilihat ya. Terus bagian ini ya guys. Ini ada warna apa ini? Oh ini cat, tak kira stiker. Ini ada warna apa ini? Hijau ya? Hijau ke kuning-kuningan. Face accent. Punya nyenengan Mas? Betul. Lorenzang ya? Oh Lorenzang ya. Ini warna apa Mas ya? Warna hijau. Hijau. Oh, hijau lembayung ya. Nah, interiornya ini guys. Ini termasuk rapi ya. Dibalut sama kulit semua. Dari door trim, dashboard. Ya. Ini kesannya rapi. Kesan elegan. Bertema elegan. Ini pakai velg. Ya, keren ini velgnya ini. Ini boot variasi ini ya. Saya nggak tahu cara bukanya. Yang jelas itu variasi. Ini pakai. Ini kalau truk pakai ini semua ya. Pakai plat semua ya, bukan pakai fiber. Nah, ini bagian belakang saya baru pernah lihat ini guys. Tapi ini tambahan juga ini. Truk aksesoris punya siapa? Wheel cover. Oh, bukan, nggak tahu sih. Yang tahu monggo komen. Oke. Ya. Bagian belakang. Ini bagian belakangnya mewah ya, guys. Ini akrilik ini. Nah, ini akrilik Sang Raja. Oh ini yang custom ini bagian ini ya. Apa yang custom yang jelas ini yang pas custom bagian ininya ya. Apa owner? Ya nggak tahu. Tapi ini di bagian dalamnya ya guys. Ini pakai banner ini, ban MMT. Pakai banner bukan stiker ya. Ini dilapisi banner semua. Itu ada truk.
truknya juga itu. Keren ya. Keren. Keren. Ini enggak takut ini ya. Enggak takut. Lupanya aja wis. Yang jelas ini keren. Lah ini guys. Ini cutting stiker ya. Cutting stiker semua. Ini pakai ring. Oh, ini bisa nyala. Bisa muter. Jadi kayak mobil. Kalau di luar itu mobil apa sih, low rider apa ya? Ini ring 15N, ini ring 13 atau 15 ini. Ini pelek aslinya ya. Ini cuma tambahan aksesoris. Oh, jadi ini velg asli ya guys, velg asli, velg mobil kecil ya. Ini dipotong ini guys, ini ada bekas potongannya ini. Keren. Ini konsepnya agak beda juga ini mobil. Semi chrome ya. Mobil kalau hitam semi chrome itu pasti cakep ya. Nah ini yang depan ini. Yang depan pakai ring 22. Ini pakai ring 22. Ini banyak agak ini ya. Anginnya kurang, mungkin memang agak dikurangi anginnya ya, enggak terlalu. Ini pakai 25/40. Lebih tipis yang di depan tadi ya. Di depan ada yang 35. 25 65/35. Dan ini truk Mercy ya. Ini beda sendiri nih. Ini JSK konsep auto garage. Lah ini guys, ini juga pakai kayu sendiri ini. Kayunya kuat ya. Bagian interior, guys, mantap jiwa. Oh itu ada sunroof. Ya, mas, itu sunroof mas. Itu sunroof, itu ada TV kecil LCD. Ini dalamnya keren sih. Ini LCD semua nih. LCD semua ini. Mantap jiwa. Keren. Dari mana sih ini? Terus ini ya guys. Ini ada partition. Oh, ini pakai akrilik juga ini. Itu audio semua itu guys. Udah pernah lihat ini mas? Belum. Ini kaca bukan akrilik. Ini kaca. Kita lihat bagian. Ini mas. Nah. Aduh. Enak ya. Seharusnya ini dikasih ini ya, dikasih kursi buat duduk, tapi lemprakan atau jagongan lesehan juga enak juga sih. Kita ke depan lagi mas. Oh ini nantinya juga ada stand ini guys, ini buat stand. Nggak tahu ada stand apa. Yang jelas saya kesini terlalu awal ya. Ini plat S, ini Jawa Timur ini. Ya mungkin cukup sekian ya di part yang ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil laki.